Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribun TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribun TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga update berita artis terkini. Pecah penampilan memukau Lesti Kejora bersama Padi Rebon. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ketagihan duet, Padi Rebon ngarep bisa kolaborasi lagi bersama Lesti Kejora. Padi Rebon akhirnya bisa berkolaborasi dengan Lesti Kejora di atas panggung secara langsung dalam acara penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi. Ini merupakan pengalaman pertama bagi Piyu dan kawan-kawan untuk tampil bareng bersama istri Rizky Billar tersebut. Diakui oleh Piyu bahwa kolaborasi dengan Lesti Kejora bukanlah hal yang sulit, mengingat jam terbang sang biduan sudah cukup tinggi sehingga mudah untuk menyesuaikan semua persiapannya. Kita berkolaborasi dengan Lesti Kejora, ini merupakan pengalaman pertama kita untuk kolaborasi dengan Lesti Kejora. Alhamdulillah, acaranya lancar dan kita sudah menyelesaikan separuh perjalanan, kata Piyu saat ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta, Rabu 22 November 2023 kemarin. Padi Rebon dan Lesti Kejora sebenarnya tidak mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama sebelum penampilan itu karena jam kerja masing-masing yang cukup sibuk. Akhirnya, Lesti Kejora dan Padi Rebon berlatih secara terpisah dan baru bertemu di hari acara saja. Tantangan untuk tampil bersama Lesti Kejora didapati ketika band tersebut harus menyesuaikan vokal Lesti Kejora dengan Fadli sang vokalis. Keduanya punya ciri khas suara yang sangat berbeda, namun akhirnya bisa dipersatukan dengan bantuan musik dan lainnya. Mungkin kesulitannya untuk menyesuaikan range vokal, ya karena menggabungkan dua lagu yang berbeda. Mess up, kalau anak sekarang bilangnya, menyesuaikan range vokal Fadli dengan Lesti Kejora dan lagu ini juga progresinya berbeda. Tapi kita berusaha untuk ngeblend atau mix untuk jadi satu lagi, jelas Piyu. Di samping itu, berkolaborasi dengan Lesti Kejora meninggalkan kesan tersendiri bagi sang vokalis. Menurut Fadli, grup bandnya berharap bisa segera membuat proyek kolaborasi bareng Lesti Kejora di ruang rekaman, bukan hanya sebatas di atas panggung saja. Proyek baru ya, pasti namanya kita musisi terus berkaya, tapi mudah-mudahan kita ada proyek bisa kerjasama dengan Lesti Kejora, ujar Fadli. Fadli mengakui
bahwa suara Lesti Kejora terdengar sangat merdu hingga membuatnya tak bisa berkata-kata. Selain itu, Lesti Kejora juga dinilai mampu membawakan lagu dengan penjiwaan yang penuh. Oh, ia pasti kagum, istimewa sekali. Suaranya bulat, merdu, ya istimewa banget. Aku suka banget dan dia soulful, kata Fadli. Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah manggung lagi. Dewi Persik sindir tenggorokan Lesti Kejora bergeser. Lesti Kejora untuk pertama kalinya muncul di depan publik setelah huru-hara kasus KDRT. Lesti Kejora tampil perdana di konser Betran Peto setelah laporan sang suami Rizky Billar atas kasus KDRT. Tampak Lesti Kejora yang profesional meski sempat disebut-sebut mengalami sejumlah luka akibat KDRT. Dewi Persik pun turut mengomentari aksi panggung Lesti Kejora dalam konser Betran Peto lalu. Bahkan pedangdut asal Jember ini atau Dewi Persik tenggorokan Lesti Kejora yang katanya bergeser. Penampilan Lesti Kejora di konser Betran Peto tak luput dari komentar Dewi Persik. Melansir tribunnews.com, Dewi Persik memang sempat kecewa karena sang biduan mencabut laporannya terhadap Rizky Billar. Kali ini Dewi Persik juga menyindir aksi Lesti Kejora yang sudah manggung lagi sejak kasus KDRT. Ia juga seolah menyindir kondisi tenggorokan Lesti Kejora yang sebelumnya disebut bergeser karena dicekik oleh Rizky Billar. Dewi Persik atau DP sampai lontarkan mantra sulap menyaksikan Lesti Kejora sudah kembali bernyanyi. Sekarang sudah tampil, abrakadabra, yang katanya tenggorokan bergeser sudah bagus. Alhamdulillah ya, ucap wanita yang akrab disapa DP ini, yang dikutip dari tayangan di kanal YouTube Intense Investigasi. Dewi Persik memang getol menyindir Lesti Kejora setelah istri Rizky Billar tersebut mencabut laporan KDRT. Buntut sindiran tersebut, kini Dewi Persik atau DP diserang fans Leslar atau Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ya, tak terima dengan sindiran Dewi Persik, fans dari Lesti Kejora dan Rizky Billar menyerang mantan istri Saipul Jamil tersebut. Dikutip dari tayangan di kanal YouTube Intense Investigasi, Dewi Persik pun marah diserang oleh fans Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oh, wow, yeah.